Halo guys, balik lagi sama Pejok. Kali ini Pejok mau main Minecraft Pocket Edition. Oke guys, dalam kesempatan kali ini Pejok akan ngajarin kalian bagaimana cara bikin machine gun di Minecraft. Oke, kita mulai. Oke guys, pertama-tama kita harus siapin sticky piston. Kita siapin block of redstone, kemudian kita siapin redstone dan dispenser sama pelurunya guys. Pelurunya kalian boleh pilih antara fire charge dan arrow. Kali ini Pejok akan pilih arrow. Oke. Dan lever ya terakhir. Kalau udah, ayo kita buat. Pertama-tama kita letakkan sticky piston madep ke atas. Kok kesana terus ya? Tuh. Nah, kalau udah, letakkan block of redstone. Habis itu kita taruh block apa aja, kasih redstone di atas blok apa aja. Nah, ini akan membuat kayak mesin gitu guys, mesin yang repeatable, jadi bakal looping terus. Terus kalau udah kita hubungin ke redstone, kita matiin dulu berisik ya pakai lever. Kemudian kita letakkan, kita atur tinggi dulu, atur tingginya dulu, baru letakkan dispensernya ngadep ke depan, terus isi dispensernya dengan arrow. Habis itu hubungin dispensernya pakai redstone sama ke mesin yang tadi. Oke guys, udah jadi. Kayak gitu aja cara bikin machine gun. Sekarang kita tes ya. Jadi bakal nembak terus guys machine gunnya. Gak bakal habis kecuali pelurunya habis. Selain pakai arrow juga bisa diisi yang lain. Coba kita isi fire charge. Fire charge ini akan ngebakar apapun yang ada di depannya guys. Jadi hati-hati, kalau kalian gak siap bakalan parah. Oke, siap ya, kita tembak ya isinya fire charge, mulai. Semuanya bakalan kebakar guys. Di depan. Oke guys, itu dia tutorial singkat untuk membuat machine gun dalam Minecraft Pocket Edition. Terima kasih sudah menonton. And ta-da!